aku mau kan kasih giveaway. Kalau kita bisa 100.000, aku akan kasih kamu handphone. Apalagi nanti aku akan share. Sekarang kita udah di mobil, macet-macetan. Sekarang ini ada di Hang Lekir. Hang Lekir itu sebenarnya kalau di maps itu cuma kayak sekitar 8 menit lah, 8 menitan nyampe Sensi. Tapi begini keadaannya, padat merayap. Biasa kalau JFW punya acara tiap tahun pasti begini. Sensi langsung ramai. Udah di mallnya juga rame, tambah ada acara makin rame. Untung temanya hari ini disco. Jadi jalannya disco. Tahun lalu jadi muse-nya Zazkia Sungkar buat Wardah. Jadi wanita hijab. Oke, doakan tidak terlambat karena sebetulnya show-nya sejam lagi sih kalau diundangan. Biasanya kalau telat-telat itu setengah jam lah. Kalau biasanya show yang tadi ada yang telat, pasti mundur ke belakang sampai malam tuh telat. Jadi telat apa enggak ya? Semoga aja pada telat tuh ya. Ini Eke belum fitting baju. Banget. Dan gak boleh disuntik tadi. Ini siapa? Ibu, Bunda, Modi. Enggak. Ini dia lagi nih, tuh. Mau jadi rockstar, satu mau jadi... Kamu jadi temanya apa? Rocker. Rocker? Iya, aku disco. Apa kita sama ya? Kamu apa temanya? Gak tahu, gak jelas. Kamu apa? Dinira ya? Dinira, ibu sih, kamu Dinira, kamu Dinira, Bamel, kamu sama ya, sama, halo, hai ibu, we miss you, nunggu giliran tembok. Dan cepetnya cakep banget. Iya ya. Jalan apa? Jangan sebutin jalan. Gak cepetnya boleh. Aja, cepetnya. Cepetnya ke dewa. Cepetnya dari gimana gimana. Kita punya apa? Buat vlognya Nindi. Terima kasih banget ya. Nindi, thank you so much for your friendship and the trust and the love. So much. Oh, tentunya. Karena kan Anda kurus. Kurus apa?
bahannya semakin biru, semakin biru. Tidak sih, but you know what, I really appreciate you. Thank you so much for your trust. Terima kasih banyak. Jangan bosan untuk Udah pasti, gak mungkin enggak. Dadah. Your name is always fine. Ini dia bajunya. Ya. Congratulations. Oke guys, hari ini udah selesai. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Yang tadi dipikirin bakalan telat, ternyata malah nunggunya lama banget. Ya tapi biasalah, namanya show. Kita gak pernah prediksi itu akan on time. Karena tadi kan diundangannya jam 6 ya, which is kira-kira jalan tuh 6:30 lah. Ternyata jam 7 juga belum jalan gitu. Kayak ternyata kan ada beberapa desainer, jadi pasti banyak ada yang GR apa segala macam gitu loh. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, banyak teman-teman semua, jadi happy gitu aja sih. Itu dia, ini dia. Ada sodako lewat. Ada sodako, astagfirullah. Ada. Pokoknya kalau Andi itu adalah bagian job saya untuk edit foto per bulan. Iya betul. Bulanan. Dari bukan warnen ya. Tapi sudah menerima kritik. Karena kita tahu kemampuan kita kurang dalam editing. Beberapa teman-teman influencer yang aku lihat sendiri ternyata menyenangkan dan bisa jadi teman dan helpful banget. Kayak aku bisa, "Di editin foto dong." gitu. "Jovi editin foto dong." gitu. Gitu. Jadi senang banget. Ternyata memang kalau kita, yang penting itu adalah menyenangkan bersama teman, itu aja. Dan tetap berbuat baik sama teman. Oke guys, itu pesan aku, pesan moralnya hari ini. Aku mau kan kasih giveaway. Kalau kita bisa 100.000, aku akan kasih kamu handphone. Apalagi nanti aku akan share, tenang aja. Oke, dadah. Tunjukin teman-temannya yang datang dong. Teman-teman aku, sahabat-sahabat aku semua. Sahabat. Eh, kita